Pemirsa, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. Penumpukan pasien COVID-19 terjadi di IGD RSUD Wongso Negoro dan RSUP Dr. Karyadi Semarang yang tidak mampu menampung lonjakan pasien COVID-19 warga Jawa Tengah. Penumpukan pasien COVID-19 terjadi di IGD RSUD Wongso Negoro, Kota Semarang, Selasa siang. Puluhan pasien rujukan maupun mandiri asal Kota Semarang maupun luar kota terus berdatangan, di antaranya dari Demak dan Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya pasien membuat daya tampung di 8 ruang rawat inap RSUD Wongso Negoro penuh. Guna menghadapi lonjakan kedatangan ini, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Wongso Negoro sementara merawat 25 pasien COVID-19 daftar tunggu di ruang IGD. Lonjakan, sehingga kita mengantisipasi sampai saat ini kita sudah menyediakan 308 TT dan itu full, penuh, termasuk di ICU 50. Bahkan di IGD masih ada 25 pasien yang belum mendapatkan TT rawat inap. Pemandangan yang sama terjadi di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang tidak mampu menampung lonjakan pasien COVID-19 warga Jawa Tengah. Pasien COVID-19 yang terus berdatangan sementara ditempatkan di selasar IGD untuk menunggu kamar perawatan. Pasca libur lebaran, kasus COVID-19 di Kota Semarang melonjak tajam. Jika sebelumnya terdapat 300 kasus, kini menjadi 1.300 kasus. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.